Tadi mana tutupnya berada gitu lah ya guys. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys, di video kali ini aku mau what's in my bag-an lagi. Banyak banget ya kontennya what's in my bag, demen banget nih si Kavia nih. Oke, jadi di video kali ini sebenarnya aku mau what's in my bag karena banyak juga yang aku mau bikin dari komentar-komentar video what's in my bag aku dari yang pertama sampai yang kemarin. Ada juga yang nanyain, Kak bikin what's in my bag kalau misalkan pakai tas yang kecil. Oke, langsung aja jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku. Langsung kita ke videonya. Nah, kalau misalkan kalian lihat video what's in my bag aku yang lainnya, yang dulu-dulu aku sering banget pakai tas yang kecil kotak gitu. Dan biasanya aku cuma pakai tas itu, terus sama minyak wangi yang kecil, yang kalian tahu kan yang soft, yang dioles, sama juga dompet card holder gitu, sama handphone. Nah, kali ini aku lagi suka banget pakai tas waist bag gitu, waist bag ya namanya ya, biarkan Sirin berbicara. Jadi ini aku lagi seneng banget pakai tas ini ya. Aku nemuin tas ini karena viral juga di TikTok ya, karena viral TikTok aku kepo banget sebagus apa dan seenak apa tas ini gitu ya guys. Jadi aku langsung order. Ini adalah kayak dibilang tas bahu gitu ya, tas bahu atau waist bag gitu kali ya bahasanya. Kalian juga jangan salfok sama kerudung yang aku pakai ya, ini kerudung pertama kali banget aku coba dan aku pakai dan aku order. Ini cuma 40 ribuan, kalian bisa banget cek di description box aku ya. Oke, lanjut aja. Ini tas brandnya Uniqlo ya, ini kalau aku nggak tahu ini bahan apa, kayak kringle tapi kayak nggak tahu bahan apa gitu loh guys. Terus yang paling enak sih kayak handle ini kan bisa di ini ya, bisa di adjust gitu ya bahasanya, bisa di naik turunin gitu, dan kayak enak aja halus bahannya. Terus ini kayak bahannya gini gitu loh, kayak nggak tahu bahan apa deh, pokoknya gini kayaknya. Water nggak akan, air juga nggak akan basah deh kayaknya sih. Terus aku belum coba sih. Dan ini kancing kayak gini, cuman ada satu ruang kayak set, udah. Nah, tas ini ternyata mampu menampung bawaan aku yang biasa aku pakai tas besar ya, kayak tas yang lumayan lah ya. Dan aku bawanya cuman ini aja nih sekarang ini ya, kan aku ngajar juga sekarang, udah buku-bukunya udah ditaruh di map, terus ditaruh di tempat ngajar aku, jadi aku udah agak-agak ringkes kalau bawa tas, nggak kayak zaman bahla gitu ya. Oke, sebenarnya isinya nggak terlalu berbeda dengan what's in my bag aku sebelumnya, tapi di sini aku cuma ada isi ini. Ini salah satu pouch aku, ini beli di, ini mereknya kakiku gitu kalau nggak salah namanya. Adalah salah satunya ada ini, sunscreen ya, wajib sunscreen cushion ya. Ini aku lagi pakai lipstick ini, lipsticknya si Wardah. Dari dulu cinta lipsticknya Wardah sih, cuman yang warna biasa aku pakai tuh udah agak pink, jadi pas aku nyobain yang ini udah kembali lagi ke warna-warna biasanya. Game ya, yang udah tutupnya menghilang entah kemana, entah di mana tutupnya berada gitu lah ya guys. Pokoknya ini udah gambar-gambar juga udah hilang. Sisi krim kalau malas pakai cushion aku tinggal pakai itu aja. Sabun, nah aku kan biasa pakai sabun awal skin, tapi aku kalau lagi keluar-keluar untuk menghemat aku punya ini something ya. Ini yang apa sih, yang travel size gitu, jadi aku bawain aja buat cuci muka. Terus ini wajib banget bawa kalau di motor ya, berangkat ngajar terus kayak iseng jadi kayak zikiran pakai ini, asik. Terus parfum Octarin yang Black Oop ya, wanginya enak banget dan awet lumayan. Dan aku beli ini karena dapat voucher, jadi cuma 10 ribuan aku udah beli ini Panadol. Oke, karena agak-agak suka pusing. Dan ini kayak seruk-seruk aja deh, kayak gitu-gitu aja sih. Dan ini udah kosong. Panadol sekarang jadi barang wajib guys di tas aku, karena aku suka tiba-tiba pusing gitu ya, jadi aku harus minum Panadol. Dan abis itu aku udah handphone yang kedua ya. Dan ini sama handphone aku yang aku pakai, ini aku pakai handphone ngerekam ya, karena gampang editnya. Terus ini sama ini aku jadiin satu, dan ini multi tas ini. Habis itu satu lagi dompet. Nah, ini dompet yang yaudah ya, zaman tidak berubah-ubah. Dari semua what's in my bag aku paling awet pakai dompet ini guys. Bener-bener seawet itu, karena emang enak banget. Kan di sini ada ruang juga, taruh kartu dan segala macam kayak gitu. Oke guys. Dan kalau misalkan kalian mau, aku ada versi Shopee-nya dan aku akan taruh di description box aku semuanya. Nah, habis itu sudah hilang, sudah habis. Nah, ini kalau misalkan kalian mau isi lagi tuh masih muat guys. Gede banget guys, tapi kalau misalkan kalian beli online pasti datangnya agak gepeng ya, gepeng. Jadi agak-agak kelipet-lipet gitu, jadi kalian jangan khawatir kok kecil ya tasnya, coba kalian isiin sesuai dengan apa yang kalian mau. Asal jangan isi kulkas aja guys.
Ini lumayan gede banget. Dan ini juga kayak anti basah gitu loh guys. Beda sama bagian depannya. Jadi kayak ada dua material yang berbeda gitu. Dua bahan yang berbeda. Dan kayak ada saku-saku gitu. Sama udah deh, gak ada apa-apa lagi. Sama ada apa? Yang gini-gini doang, udah. Dan ini semua apa lagi sama ada apa? Yang gini-gini doang, udah. Dan ini semuanya masuk yang handle kayak gini. Kayak beneran seenak itu guys. Nanti akan aku rekam itu ya, pas aku lagi yang pake. Kalian lihat aku pakai tas kotak guys, sebenarnya kayak palingan tas yang segede-gede gini aja. Ya kecil banget dah, bener-bener kayak buat kondangan atau kayak buat kemana gitu ya, main sama anak. Isinya cuma dompet atau card holder atau handphone. Dan emang yang udah sering banget aku pakai, dan ini sebenarnya banyak banget diminta. Pas aku pakai tas ini selalu nanya, kak tolong banget itu muat gak? Dan ini salah satu tasnya ya. Dan emang bener-bener muat gitu loh guys, kayak dompet muat, dompet satu, handphone dua, cushion satu, atau minyak wangi satu itu muat. Tenteng gini, tenteng gak tuh bahasanya? Tenteng, tenteng, handle, pegang ya, pegang gini. Atau di handle gini, diginiin, bisa dijepit ketek gitu ya guys. Atau kalian bisa juga pakai ini nih ya, tali panjangnya, udah sih. Tapi aku sekarang emang lagi suka banget pakai tas yang ini, karena emang bener-bener banyak itu tapi muat dengan satu tas. Dan agak ribet guys kalau lagi kemana-mana bawa anak. Jadi bawa ini tuh benar-benar ringan, gampang, terus ngebukanya juga sat-sat-sat gitu. Wajib banget kalian beli yang kayak gini sih guys. Ya aku yang nanyain dah lunas ya guys. Sudah dari tas besar, tas anak ya, terus mungkin nanti tas suami kali ya. Karena suami aku juga random banget sih isi tasnya sih. Boleh sih nanti next time ya guys. Dan tas kecil juga udah semuanya. Baik kan? Iya. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow juga Instagram aku dan TikTok aku. Terima kasih banyak. Cek di description box aku semua produk-produknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.